Pagi ini aku mau cerita nih tentang masa kecilnya host-host kita. Oke. Nah, suatu hari tuh mereka sekolah nih. Mereka tuh sekolah. Mereka tuh pinter loh di sekolah. Iya, aku juga dulu pinter. Aku juara umum. Umum apaan? Juara umum di sekolah. Muridnya? Muridnya satu. Terus kamu juara satu? Terus nah, gimana kisah ini mereka sekolah nih. Dulu? Selamat pagi murid-murid. Pagi ini kita akan tes nih. Muridnya yang pinter siapa? Coba sekarang Raffi. Maju ke depan. Nah, maju dia. Coba Raffi bisa lagu anak-anak nggak? Bisa dong. Oh, bisa dong ya. Dia pinter. Tapi Raffi ini terkenal kalau di sekolah tuh suaranya tuh kecil banget. Oh, jadi tuh nggak denger. Suara tuh pelan banget. Coba Raffi nyanyi lagu anak-anak. Cicak-cicak di dinding. Tuh. Suaranya tuh kayak gitu. Masa begitu suaranya kecil gitu? Kenapa begitu? Coba kamu bisa kan nyanyi lagu anak-anak? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Ada seekor nyamuk, lalu ditangkap. Bener gak? Bener. Coba, Denny kamu bahasa Inggris dong. Gua tahu. Nah, pinter dia. Sebuah contoh ya, dari work, itu kan berarti kerja. Kalau working berarti bekerja. Coba Denny, kalau song itu artinya lagu. Kalau songong artinya belagu. Belagu. Oh bener ya? Iya, pinter, iya pinter. Kalau song lagu. Oh enggak, kalau work tadi work. Bekerja. Yeah. Working, bekerja. Yeah. Song, lagu. Songong, lagu. Ah, benar kan? Itu bahasa Inggris ya, Mbak? Book, apa book? Buku. Berbuku. Buku jatuh. Jatuh. Kecil suka nyanyi loh. Oh, suka nyanyi. Iya, suka aku nyanyi. Penyanyi. Iya, penyanyi kan. Dari kecil itu punya impian pengen jadi penyanyi. Siapa? Kakek Zia. Aku. Keja. Coba Kakek Zia, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Boleh, ayo. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Nyanyi apa? Like I'm Gonna Lose You yang agak ngetren. Oh iya. Yang mana tuh? Itu yang lagunya. Ya, El. Kamu enggak tahu lagu. Kamu duluan ya, aku di belakang. Oke, satu, dua, tiga. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying bye-bye. Wherever we're standing, I will take you for granted. Doaku katakan. Nah, gitu ceritanya masa kecilnya mereka. Lah, kalau Dede punya sih nggak ada masa kecilnya nggak nyanyi. Dede nggak ada. Kalau gitu coba deh kak Dede nyanyi. Lu dagang masa kecilnya nggak nyanyi, dagang somai. Nah, jadi masa kecilnya kak Dede itu. Dia tuh selalu berusaha gitu, sampai akhirnya dia sukses. Jadi pesannya buat kita semua juga harus menghargai teman kita satu sama lain, gitu. Dan jadi
serendah apapun mereka dulu, belum tentu mereka dewasanya juga akan kayak gitu. Gitu. Jadi kita harus menghargai teman kita. Emang mau dihargain berapa? Aduh. Satu-satu dihargain gimana sih? Berapa ya? 1000 gitu kali ya? Bukan gitu, maksudnya harus saling menghargai satu sama lain. Iya, harus saling menghargai. Aku menghargai kamu, kamu menghargai dia, dia menghargai aku. Kita sama-sama saling menghargai sesama teman itu, oh, apapun masa lalunya. Tuh, gitu. Karena dari masa lalu kita bisa belajar untuk menjadi sukses seperti sekarang. Oh.